Majlis Tuanku Mizan Zainal Abidin. Masjid ini digelar sebagai Masjid Besi, terletak di Pesin 3, Putrajaya. Ia mula dibina sejak April 2004, siap sepenuhnya pada Ogos 2009 dan dibuka pada hari Jumaat, malam awal Ramadan 1430 Hijrah. Masjid ini dibina bagi menampung sekitar 24,000 penduduk dan pejabat kerajaan sekitar pusat bandar serta kawasan Pesin 2, 3, 4 dan 18. Masjid ini yang mempunyai keluasan sekali ganda berbanding Masjid Putra yang terletak kira-kira 2.2 km ke utara menjadi mercu tanda baru Putrajaya. Reka bentuk masjid berdasarkan tiga konsep iaitu angin, sederhana dan telus. Kira-kira 6,000 tan keluli digunakan bagi pembinaan tersebut yang mewakili kira-kira 70% manakala selebihnya adalah konkrit. Masjid Besi mempunyai keistimewaan yang tersendiri, antaranya tiada pemasangan kipas kekal ataupun alat penyaman udara di dalamnya. Sebaliknya menggunakan gas penyejuk, gas district cooling atau GDC. Selain itu, masjid ini turut menggunakan seni bina jaringan wayar, architectural wire mesh atau anyaman masyarobiah yang diimport dari Jerman dan China. Ini ditambah lagi dengan pembinaan dinding mihrab yang diperbuat daripada panel kaca setinggi kira-kira 13 meter juga diimport dari Jerman yang terukir dua baris ayat dari surah Al-Baqarah pada bahagian kanan dan surah Ibrahim di sebelah kiri. Uniknya, dinding mihrab ini tidak memantulkan kesan dari pancaran sebarang cahaya atau lampu menjadikan ukiran kaligrafi ayat suci berkenaan yang berwarna keemasan itu kelihatan jelas dan seolah-olah terapung di udara. Bahagian tepi bumbungnya sepanjang 40 kaki pula mampu mengelakkan jemaah yang bersolat di luar Dewan Solat Utama terkena tempias hujan.